بسم الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا نور الله نور الله نور الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya hormati guru mulia Habib Abdurrahman Basuro, guru mulia Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badur Zaman, guru mulia Kiai Haji Ahmad Fatoni, guru mulia Kiai Haji Muslim Farid, guru mulia Kiai Haji Huda Nur Siddiq, guru mulia semuanya yang hadir di sini, para buya, ya, maaf buya, bohong buya, guru mulia abuya Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali, beliau umurnya hampir 100 tahun tapi masih gagah, masya Allah, ya, para habaib, para guru-guru yang hadir di sini, bapak-bapak, adik-adik, semoga semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita disayang Allah. Akhir hayat kita dalam keadaan kita bahagia berjumpa Allah. Begitu juga dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Allah jaga kita. Iblis laknatullah tidak bisa mengganggu kita saat sakaratul maut. Allah tolong kita melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang mudah ya Allah, yang fasih, yang antarido ya Allah, husnul khotimah. Allah bebaskan kita dari hisab, kubur kita Allah jadikan taman surga, Allah masukkan surganya tanpa dihisab. Amin ya Allah. Alhamdulillah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di majelis taklim yang insya Allah diberkahi Allah, dirahmati Allah, diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan berada di majelis taklim ini kecuali karena rahmat Allah. Semua yang hadir di majelis ini berzikir kepada Allah, zikirnya akan diganti dengan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda zikir kita dengan zikir Allah. Kalau zikir kita kepada Allah berharap Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan permohonan kita, menyayangi kita dan banyak keperluan kita yang lain. Namun zikir Allah kepada kita merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang Allah ampuni, Allah gantikan dengan keberkahan, dengan kebaikan dunia akhirat yang luas. Demikian bisharah, kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi guru kita Habib Abdurrahman Basuro berbisik kepada saya. Beliau mengatakan bahwa guru beliau yaitu Habib Abdul Qadir Jeddah Yarham. Beliau mengatakan barang siapa yang sholat isya mendakwamkan surah Al-Kahfi dan As-Sajdah sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah mendengar ini tentu tambah senang kita sholat isya untuk terus mendalam surah Al-Kahfi dan surah As-Sajdah. Sekarang jamaah sudah menikmati surah Al-Muluk, apa namanya, surah Al-Kahfi belum?
Lama enggak surah baca surah Al-Kahfi? Lama enggak? Ini yang saya dengar ada yang bilang lama, ada yang bilang enggak. Lama apa enggak? Lama. Lama apa sebentar? Lama. Ayo ngomong lagi, lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama. Ini namanya si kumbang. Iya. Macan. Iya. Si kumbang banteng sama perempuan lihat. Bukannya satu kayak perempuan, satu kayak banteng. Lama apa sebentar? Bentar. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah sembuhkan kita semua. Jamaah sudah senyum, itu umat. Alhamdulillah. Azamin Fadli Robi. Kalau bertanya pada imam, tadi imamnya bersyukur kepada Allah. Saya yakin semua jamaah begitu juga. Ya Allah, alhamdulillah masih dikasih umur. Dikasih umur dan sehat. Dan bisa sholat surah Al-Kahfi, sajadah, Al-Mulk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan ngomong lama lagi ya. Sebentar, kurang lama. Nanti berikutnya kita ganti Al-Baqarah. Ya, saya ketika di Mekah, ketika beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, ketika saya maju ke depan Ka'bah. Dulu kan belum dibatas-batas. Ya, mungkin itu tahun 2018 akhir. Ya. Itu satu hamba Allah, orangnya keren betul. Tinggi, badannya atletis, masih pakai pakaian ihram. Dia udah sholat di situ. Udah sholat di situ. Lalu saya sholat juga. Sholat tahajud di belakangnya. Surah pertama Al-Kahfi yang saya baca. Kedua sajadah. Ketiga surah Yasin. Keempat Ar-Rahman. Kelima Waqiah. Keenam Al-Muluk. Ketujuh Qiyamah. Kedelapan Al-A'la. Itu kira-kira hampir 1,8 juz kira-kira. 2 juz kurang. Itu hamba Allah itu belum ruku. Belum ruku. Dan sholatnya, ya saya gak ada apa-apanya sama dia. Itu rukaat pertama mungkin sekitar, saya datang dia udah sholat. Saya selesai sholat sekitar 1 jam lebih, dia belum ruku. Dan sholatnya khusyuk, gak goyang kiri, gak goyang kanan. Gak begini-begini. Dan dia gak ngomong lama, sholatnya kayak ente. Kasih semangat loh. Iya, kasih semangat gak lama. Kita yang tua saja mampu apalagi yang muda. Ayo semangat begitu dong. Itu. Mungkin dia sholat berapa banyak yang dibaca rakaat pertama saya gak tahu. Karena ketika saya datang dia sudah dalam keadaan sholat. Dan ketika saya salam 8 rakaat salam terakhir sekitar 1,8 juz itu 1 jam lebih dia belum ruku. Ya. Luar biasa. Lalu pindah ke dalam Masjidil Haram. Ada lagi. Ya. Orangnya dari malam entah dia mulainya jam berapa.
sholatnya pegang Al-Quran sampai subuh. Entah berapa juz. Jadi kalau cuma sholat baca Al-Kahfi sama As-Sajdah, jangan merasa sudah hebat. Jangan. Kalau mau bercermin, lihat yang lebih dari itu. Kalau melihatnya orang yang sholatnya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya tentu banyak yang As-Sajdah. Tapi coba lihat yang tadi, berani melawan nggak? Ayo lawan. Satu jam lebih belum ruku, saya sendiri takjub. Alhamdulillah Allah perlihatkan itu sehingga menjadikan, ya Allah alhamdulillah, supaya kita gak sombong, gak merasa diri kita hebat, bisa sholat Al-Kahfi dan As-Sajdah dan Al-Muluk. Jangan merasa bangga. Itu belum hamba-hamba Allah yang lainnya sholat dari malam sampai subuh, mungkin ada 15 juz. Mungkin juga hal yang ada yang Allah berikan derajat bisa jadi khatam Quran. Ya. Jadi sekarang saya tanya, tadi kita sholat lama apa sebentar? Alhamdulillah. Semoga semuanya panjang umur. Disayang Allah barokahnya. Ini kita ketemu kumpul sama jamaah ini saat-saat yang menyenangkan, bergembira. Semoga kita kumpul semuanya bersama Rasulullah SAW karena rahmat Allah. Amin. Insya Allah kita berjumpa Khamis yang akan datang. Semoga umur kita masih diberi oleh Allah sampai Khamis yang akan datang, insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu maquduhu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taris al-ardu wa man alaiha wa anta khairul warithin. Nas'aluka ya Allah bima aqidil izzi min arshika wa mudhahar rahmatik min kitabika wa bismika azam wa jadika a'la
wa bi kalimatika tammatil lati la yujawiyuhunna birrun wala fajirun. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antaqdiya hajatina ya Allah, hajatina ya Allah, hajatina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah ya kafiyal umur wa ya safiya sudur kama tujiru baina buhur antujirona min azabi syair wa min da'wati syabur wa min fitnatil kubur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.